Geng tukang makan tuh nemu aja ya tempat hidden gem kayak gini. Masuk-masuk gang, tapi lihat deh ramai pembeli. Gimana gak rame kalau Aspana Risol dan Pastry ini udah buka dari tahun 1993. So pasti pelanggannya udah banyak banget. Lokasinya ada di Jalan Tanjung Duren Utara, masuk Gang Rambutan 6. Pokoknya ikutin jalan aja. Nanti ketemu deh pelangnya Aspana Risol and Pastry. Hivzi sama Claudia aja sampai kepo loh mau ikut ke rumah produksinya. Yuk 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 kita ikutin. Cari. Di sini tuh ada makanan yang hidden gem sobat makan. Hah? Aldi. Hidden gem? Iya. Apaan? Tuh, lihat tuh. Oh, ini ya Aspana. Aspana Risol and Pastry. Dan wanginya sih kayaknya enak banget ya. Enak banget coba pasti. Kita yuk deh. Kita cobain. Halo, yuk. Halo, Mas. Iya. Mas, boleh mas, ngobrol sini enggak Mas boleh. Kita, Mas? Nah. Gandeng kan? Biar kelihatan jadi ya kan tampannya. Ini kita lagi produksi risol. Ada menu apa lagi Mas di sini Mas? Kita punya risol sama pastry juga. Pastry. Bolu gulung ada ya? Bolu gulung. Ada lemper juga, iya. Ada pie keju. Katanya nih ya, Kak Hifzi ya, ini tuh setiap hari pastry-nya itu menunya berbeda-beda ya Mas ya? Oh betul. Tergantung harinya kan? Kalau hari ini tapi lengkap nggak? Hari ini enggak. Oh enggak. Kita cuma nyediain arem-arem. Iya. Chicken mushroom, sama risol, risol rebus, risol mayo. Variatif banget ya menunya. Iya. Emang udah dari kapan sih Aspana ini, Mas? Kita buka dari 93. 93. Aku tuh tahu ini karena ini tuh viral banget. Di mana viral, Audi? Di Tok-Tok. Oh. Itu. Lagi dong Tok-Toknya. Tok-Tok. 70 kali lagi. Ya, capek dong. Capek dong. Ya udah kalau gitu aku penasaran juga gimana cara buatnya nih, iya. Mas. Iya. Boleh enggak sih ikutan? Boleh. Boleh, Mas. Kita boleh, ya, bikin boleh. Kulitnya dulu kayak apanya kayak terserah deh. Ini katanya boleh. Pabriknya di Cianjur ya? Enggak, jauh dong. Jauh dong. Kita harus ke Cianjur dong. Situ itu di depan rumah dong. Ya udah kalau gitu kita ke sana yuk. Let's go, Mas. Wih, lu gandeng-gandeng. Ya kenapa sih namanya? Gua enggak pernah digandeng. Nah, di sini kita membuat proses pembuatan kulitnya. Oh, ini proses pembuatan kulitnya. Iya. Kita akan cobain untuk bikin ini namanya kulitnya ya? Kulit risolnya ya? Kulit risolnya ya. Geng tukang makan tuh nemu aja ya tempat hidden gem kayak gini. Masuk-masuk gang, tapi lihat deh ramai pembeli. Gimana gak rame kalau Aspana Risol dan Pastry ini udah buka dari tahun 1993. So pasti pelanggannya udah banyak banget. Lokasinya ada di Jalan Tanjung Duren Utara, masuk Gang Rambutan 6. Pokoknya ikutin jalan aja. Nanti ketemu deh pelangnya Aspana Risol and Pastry. Hivzi sama Claudia aja sampai kepo loh mau ikut ke rumah produksinya. Yuk 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 kita ikutin. Ini langsung aja Mas? Itu diangkat dulu maaf. Oh iya? Iya itu udah. Kelamaan ya? Iya, gosong nanti. Terus ya. Di? Ditaruh di situ aja. Oh, langsung lepas ya. Langsung lepas. Oh, di atasnya ya. Mas, sebenarnya okay. Ini tuh nih ya sobat makan. Ini tuh adonannya tuh. Nah, ini tuh adonannya isinya apa aja sih, Mas? Tepung terigu. Itu ada tepung terigu, telur, terus margarin. Udah. Oh, udah mas, itu aja. Saya lihat dulu ya, Mas, ya ini, Mas. Ini, Mas, benar enggak, Mas? Aduh. Nah. Agak enggak full ya, ya udahlah ya, enggak apa-apa ya. Mas, ini tipsnya biar adonannya apa? Gak lengket, kayak saya tuh kan gak bener tuh. Iya. Itu gimana tuh Mas? Harus pakai itu. Margarin ya? Iya, margarinnya biar gak lengket sih itu dia. Oh, Kalau secara durasi masaknya gini berapa lama Mas? Gak perlu lama-lama. Yang pertama gini kita taruh. Dituang, digoyang. Gini bukan Mas, aduh Mas, maaf Mas. Iya. Tuh, abis itu kita tumpahin lagi. Ya kacau ini adonannya ya kan? Ini kalau kayak gini di bawahnya ketebalan. Oh, gagal itu berarti ya? Iya. Saya pisahin aja gagal ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Ini udah Mas? Ya, kayak ini gagal. Aku dong berhasil. Berhasil emang Audi. Aduh Hivzi, gagal di percobaan pertama. Gak apa-apa, coba lagi ya pokoknya sampai sempurna. Pokoknya kuncinya tuh kudu pas ngekuas adonannya di wajan. Jadi jangan terlalu tipis juga dan jangan terlalu tebal. Yang sedang-sedang aja. Yeah, berhasil nih. Berhasil nih gua nih tuh. Yang terakhir nih.
Aku matang dengan sempurna, tipis, matang, dan bulat. Terus abis ini tahap berikutnya apa nih, Mas? Ya, apa, Mas? Kita masuk ke tahap penggulungan. Penggulungan. Ya. Berarti kalau penggulungan nanti akan diisi sama rogut atau smoked beef gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke lah kalau begitu. Udah. Ayo sobat makan, kita langsung penggulungan, yuk. Aduh Bang Hifzi, tadi beberapa kali gagal bikin kulit risolnya ya sobat makan. Gak apa-apa Bang, bukan passion berarti. Lanjut kita ngasih isian risolnya yuk sobat makan. Banyak ya kejunya. Banyak banget kejunya. Lumer. Mantep. Oke, bisa siap Mas, siap. Siap Mas. Ini kejunya keju apa, ini, apa ya Mas ya? Keju mozzarella kah? Keju atau biasa sih. Keju biasa. Iya. Oh, jadi cheddar. Keju cheddar ya. Iya. Bukan cheddar, Mas. Cheddar bukan. Mana? Oh, itu cetar dong. Oh, cetar. Cetar. Bisa aja nih, Miss. Bisa. Langsung dieksekusi sobat makan. Udah ada potongan telur rebus, lalu kasih isiannya ada mayones yang super melimpah, terus smoked beef-nya premium, dan terakhir diberi taburan keju nih sobat makan. Oke. Okay. Nah, terus langsung kita gulung. Sobat makan, cukup panjang ya step by step-nya membuat risol enak ala Aspana Risol and Pastry ini. Sekarang Hifzi sama Claudia lagi ngegulung risol smoked beef mayo. Pelan-pelan ya, biar enggak ambiar. Ini tuh ngelipatnya harus dalam keadaan kulitnya udah dingin ya, Mas, yeah. Ya? Karena kalau panas tuh gampang robek ya. Apa? Masukin kulkas kita cepat kasih. Oh, gitu. Jadi harus dingin ya. Krikri ini bagus, Jok. Berarti setelah ini step selanjutnya apa? Kita langsung dicelup. Oh, dicelup. Dipanirin, dicelup di adonan. Adonan. Terus dipanirin. Panir, baru digoreng. Baru digoreng. Oke, lah kalau begitu. Disusun dulu berarti ya? Disusun. Susun, tolong. Susun dulu. Ya Allah, bedanya jauh banget sobat makan. Sombong lu, Audi. Oke, langsung okay, makan ya. Oke, sobat makan. Langsung kita lumuri ke adonan dan let's go. Langsung kita goreng. Let's go. Setelah tergulung sempurna, lanjut dibanjiri adonan lagi dan diberi tepung panir, sobat makan. Tepung panirnya ini pakai yang halus ya. Setelah itu lanjut meluncur ke penggorengannya. Pastikan minyak dalam keadaan panas dan banyak ya. Pokoknya goreng sampai golden brown. Lalu siap dinikmati. Asyik. Nah Mas Fikri, kan kita nanti nunggu di luar aja ya, Mas. Iya. Mas Fikri aja yang masak. Kita tunggu ya, Mas. Let's go. Akhirnya selesai juga proses pembuatan risolnya. Hifzi sama Claudia udah gak sabar buat cobain risol smoked beef mayonya nih sobat makan. Gak cuma itu, ada juga risol rogut dan juga risol piscok. Tuh, gimana ya rasanya? Yuk kita cobain. Proses yang sangat panjang ya. Panjang banget, hampir 4 harian kita di dapur sobat iya, makan. Iya benar-benar. Sekarang udah ada nih makanan-makanannya di depan kita. Cobain kita cobain dulu nih. Ya. Aduh, penasaran nih buatan kita sendiri nih sobat makan. Lihat kita. Nih dalamnya ya tuh. Bapak. Iya langsung muncrat-muncrat mayonya, Bu. Wah, enak banget. Masih anget. Mayonya manis. No. Telur rebusnya banyak, nggak pelit, gede-gede. Dagingnya juga ya. Nggak, dagingnya tebel. Dan ini best sellernya nih. Best sellernya. Tapi tuh ini tuh nggak yang kering gitu ya. Kering, enak banget ini. Jadi kita dapat semua tekstur ya waktu sekali gigit. Nah, jatuh kan telurnya, nggak apa-apa. Saking banyaknya. Kamu bisa makan telur aku nih kalau mau. Nggak. Kamu tahu nggak? Untung satu risol ini, ya. Harganya tuh murah banget. Berapa? Cuma 8.400. Keren. Di dalamnya juga ada kejunya. Ada smoked beefnya. Oh ya, berasa asin-asin gurihnya itu dari keju tadi ya. Dan tapi udah nggak berasa ininya ya, maksudnya. Kalau tadi kan kejunya diparut gitu, udah mencair semua ya, gara-gara digoreng ya. Udah melting dia. Betul. Ini kita cobain langsung yang rogutnya. Full sekali di belah, langsung kelihatan ada wortel, ada ayam. Bentar, sobat makan. Kenapa kalau tuh? Kalau makan risol rogut ini,
paling enak ditemenin sama cabai rawit. Cabai rawit? Iya, cabai rawit dong. Wah, selamat. Ini dia. Ini dia ada. Ambil satu nih. Ya, makasih ya. Buat lo nih. Karena kalau misalnya asin-asin, gurih-gurih, manis, iya, ketemu pedes tuh mantep banget. Langsung nih. Nih, pakai cabai rawit. Sobat makan, Riso Serogut yang udah jadi salah satu varian bestseller di Aspada Riso and Pastry. Isiannya tuh penuh banget, harga satuannya hanya 7.100 aja sobat makan. Mantep ya. Oh iya sobat makan, dalam sehari Aspada Riso ini bisa memproduksi riso hampir 1.000 sampai 3.000 riso loh. Apalagi kalau ada pesanan partai besar. Beuh, juara deh pokoknya. Wah ini enak banget. Pantes ya, setiap hari itu rame, ya. Karena ini emang enak banget dan yang aku salut ini adalah isiannya itu benar-benar sama sekali nggak pelit. Iya, dia manis dominannya, cuman bukan yang manis-manis manis banget ya. Banget. Asinnya malah kayak nggak berasa asin ya. Iya benar-benar. Tapi ada gurih-gurihnya. Benar, beda sama smoked beef tadi. Kalau ya, smoked beef tadi balance, manisnya didapat dari mayo, asinnya didapat dari keju. Betul. Ini enak banget. Dan ini ayamnya itu potongannya kan kotak-kotak, jadi ya, chunky gitu loh. Iya banyak ya. Banyak, enak banget. Ini juga ini bikin aku penasaran. Udah langsung kita makan saja sobat makan ya. Okay. Audi juga udah sepertinya sudah mulai tidak bisa berpikir ya keenakannya makanin ya. Coklatnya. Biasanya kalau kita makan risol yang isinya pisang coklat, itu pisang coklatnya dikit banget. Ini tuh lihat tuh. Kelihatan kan tipis kan kulitnya, tapi isiannya banyak banget sih ini. Kita cobain langsung ya. Chan. Wah. Enak banget. Wah. Ini berasa kayak lagi makan roti pisang coklat ya? Bener ya? Dan dia kan yang kulitnya ini kan emang semuanya sama ya kulitnya. Bener. Dan dia kan rasanya itu bukan yang asin gitu. Jadi cocok-cocok aja nih buat apa? Pisang sama coklat gitu. Kadang-kadang tuh kalau makan pisang coklat tuh rasanya kayak makte banget ya gak sih? Kayak terlalu coklat, manis. Terlalu manis, coklatnya terlalu pahit. Kalau ini tuh kayak pas semuanya ya manisnya ya. Dan yang paling penting coklatnya itu gak nempel di langit-langit. Benar. Ini coklat yang bagus. Ini harganya 7.100. Emang gak salah nih Hifzi sama Claudia ngikutin prosesnya ya. Karena emang enak itu sobat makan. Sobat makan langsung aja cobain datang ke sini atau order online. Jangan cuma beli satu ya, beli tuh selusin sekalian. Karena emang seenak itu. Wah enak awalnya. Oh ini enak banget. Wah kayaknya aku udah bisa sih menentukan menu favorit aku dari riso dan pastry Aspana ini. Mana yang favorit tuh? Kalau aku ya sobat makan, ya, aku suka risol piscoknya. Risol piscok ya? Ya. Kalau aku suka yang beefnya. Smoked beef mayonya. Smoked beef mayo. Karena aku tuh lebih suka makanan yang asin-asin. Dari kita, Aspada Riso and Pastry rasanya juara dunia! Dunia! Enak banget ini. Gue pengen mesen buat istri sama anak gue. Oh, jadi ya, jangan kemana-mana, tetap di Tukang Makan! Makan terus! Ini nih. Kulineran hari ini tuh benar-benar lengkap. Semua menunya ada, mulai dari menu makanan yang bikin kenyang dan puas sampai yang segar-segar dengan rasa yang pastinya juara. Pokoknya kalau sobat makan mau tahu lebih banyak rekomendasi kuliner yang nikmat-nikmat, wajib banget pantengin terus Tukang Makan. Tukang Makan, makan terus.